Saudara Ferdi Sambo, terhadap keterangan 5 orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah dan ada beberapa yang kami akan tanggapi dari 2 dokter ahli forensik. Kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital forensik tadi, dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Kami melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari pihak penyidik, yaitu untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Betul. Spesifiknya apa yang Anda temukan? Pada pemeriksaan luar, kami menemukan 1 orang jenazah laki-laki, kemudian masih berpakaian, menggunakan 1 helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah, kemudian 1 helai celana panjang bahan jeans berwarna biru. Kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya, kami menemukan adanya beberapa luka yang kami simpulkan sebagai luka tembak. Luka tembak. Apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk apa luka tembak keluar? Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah, kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Luka tembak masuk, tembak masuk, dan luka tembak keluar. Betul.